Heboh istri kasubag administrasi kendaraan Biro Umum Kemensetnek Esa Rahmansyah Akbar pamer kekayaan atau flexing di media sosial. Buntutnya, Esa dinonaktifkan sementara dari jabatannya. Gaya hidup mewah istri dari Esa disorot setelah screenshot foto struk pembelanjaan mobil beredar di media sosial. Dalam foto itu, istri Esa menuliskan rasa syukur bisa membeli mobil yang awalnya tidak direncanakan. Istri Esa mengaku terpesona oleh mobil berwarna kuning yang dilihatnya di Jalan Lenteng Agung, Jakarta Selatan. Unggahan tersebut kemudian dikomentari sejumlah netizen media sosial. Kemensetnek pun angkat bicara mengenai viralnya unggahan itu. Esa telah dinonaktifkan dari jabatan Kasubag Administrasi Kendaraan Umum. Kemensetnek telah membentuk tim internal untuk menyelidiki harta kekayaan Esa. Kemensetnek akan berkoordinasi dengan KPK dan PPATK untuk mengusut harta tak wajar Esa. Pemeriksaan PPATK nanti akan disampaikan ke publik. Hal itu sebagai komitmen Kemensetnek untuk mendukung pemberantasan KKN dan praktik-praktik yang bertentangan dengan hukum. Telisik TV mengabarkan.